بسم الله السلام عليكم ورحمه الله وبركاته الحمد لله طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا الله ويرضاه اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله ثم الصلاه والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه ومن تبعهم باحسان الى يوم القيامه وبعد طيب الحمد لله kita ketemu kembali di pagi hari ini ya. Insya Allah pada minggu, minggu, pada minggu ini kita adalah masa-masa menjelang ujian akhir ujian semester ujian tengah semester ya. Jadi insyaallah pada hari ini Ustaz nantinya akan sampaikan materi untuk ujian prakteknya, ya ujian praktiknya. Sebelumnya kita lanjut sebentar pelajaran kita. Ya, terakhir kemarin sampai wazan fa'ala yang mahmus ini udah ya. Mahmus sudah ya. Bada... dibuka layarnya semua, dibuka layarnya, dibuka layarnya. Ya, kita mahmus. Perhatikan wazannya fa'ala yufilu dan binaknya mahmus yaitu bin Ah uh, ini uh, perhatikan kembali ya. Binaknya adalah bukan mahmus ini ya. Dia lebih tepatnya adalah misal, misal wawi ya karena fal fiilnya adalah huruf waw, wasala asalnya wasala ya, Mithal wawi. Jadi sini nanti kemudian selanjutnya misal ya'i. Ya, kita selesaikan misal wawi dan misal ya'i. Kemudian mahmus baru kita kelanjut materi praktik. Mahmus. Baik. Au sala yusilu isalan musalan musilun musalun. Au sila tusil mausalun mausalun. Au sala. Ziyadahnya di sini adalah uh, hamzah ya afala afala yufilu waw nya fi'ilnya adalah waw sehingga uh, waw adalah huruf ilat sehingga dia berada di fa'il maka itu adalah huruf bila yang ada di fa'il adalah bina misal ya misal Mi. dan kebetulan uh, misalnya huruf wa adalah waw jadi dikatakan misal wawi bukan bukan mahmus ya mahmus akan ada nanti berikutnya ya awsala yusilu ilsalan huruf ilannya menjadi ya di masdarnya ilsalan musalan musilun musalun ausil la sil mau musalun musalun baik kadang mauzannya au tara au yutiru yusilu itaran is yusil. Hah? halo apa enggak ada Op, afan. Ternyata. Tapi suara nggak ada ya tadi ya, Afwan. Suara nggak ada tadi. jadi sekarang kita di Afala Yufilu. Kalau di buku dibuat di situ Mahmus, ya. Tapi ketika kita lihat wazan yang diambilnya adalah dari uh, uh adalah wasala, wasala fafiilnya adalah huruf waw dan itu bukan mahmus, ya waw pada huruf fafiilnya, awsala asalnya wasala dan fafilnya adalah huruf waw maka itu adalah huruf uh, bina adalah bina' misal karena huruf ilat pada fafilnya dan kebetulan huruf fafilnya yang ilat itu adalah huruf ilatnya adalah waw sehingga dikatakan misal wawi bukan mahmus ya ya bukan mahmus ya hamzah di sini adalah huruf tambahannya aslinya adalah wasala jadi kita lihat binanya dari asal dari mujaradnya mujaradnya apa awsala sehingga awsala ini adalah bina' mithal wawi awsala yusilu isalan musalan musilun musalun awsil la tusil musalun musalun kemudian mauzunnya perhatikan mauzun dengan wazannya autara awsala yutiru yusilu إتارا إصالا موتر موصلا موتر موصل موتر موصل أوتر أوصل لا توتر لا توصل موتر موتر موصل موصل coba berikutnya coba tasrifkan ya niko tasrifkan niko awarada niko ya halamannya yang lanjutan kemarin halaman berapa tuh tante saya lihat bukunya ya halaman jadi belum dibuka dari tadi halaman 148. Ya. <coughs> halaman 148. Dia di situ disebutnya af'ala yufilu, wazan af'ala yufilu mahmus. Tapi yang dijadikan wazan di situ adalah awsala sementara awsala asalnya wasala. Yang dilihat di di ditentukan nilai itu dari apa? dari melihat mujarotnya, mujarotnya yang asal tiga hurufnya adalah wasala bukan ya. Hamzah di situ awsalah, Hamzah di depan itu adalah huruf tambahan. Kita lihat huruf asli, huruf aslinya apa? wasala. Wa di situ adalah huruf ilat pada fa'il. Jadi disebut dengan misal dan huruf misalnya dan huruf ilatnya di situ adalah huruf wow. Maka dikatakan misal wawi ya. tersirifannya ada di atas. Awsalah yosilo ilsalan Musalan, mosilun mosalun ausil Latusil, tusil mosalun baik coba awradanya tasrifkan ha audir Aurid, aurid, terbalik. Aurid, <Huh? tik> la Kemudian Awdaha, Awdaha si Umar, 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 apa nih Umar, 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 ada, Umar, Umar, Farizi, kita kita biar lanjut ke praktiknya Aidil yang Aurada eh au Aul Dhuha <tuh>, atau tu ni ya taip kemudian lihat surah sirat halaman 149 min syurutil wudu isalul ma'i ila adha'il wudu isal di situ apa sirotnya eh uh, Ibrahim apa ni Ibrahim apa ni Soleh Fajri coba. Ini soal itu apa? Fajri Apa itu? Min surut al-wudu'i isalu ma'i ilal a'da'il wudu' Isal situ apa uh, Sigatnya Ya masdar Artinya apa? Min surut il wudu Termasuk syarat-syarat wudu' Isalul ma'i sampainya air ilal ila a'dha iludu ke seluruh anggota wudu. Baik, yang kedua. Yang nomor 9, lihat. Siap, bayang hadir lagi. Farhan. as sayyaratu muqafatun amamat dukani. Hmm? Nomor sembilan As-sayaratu muqafatun amamal amamat dukani Oh Di layar bisa lihat ya Ini nomor sembilan Eh nomor sepuluh Nomor sepuluh Nomor sepuluh dengan 9 sama si God itu. Asyaitanu muqidul adawati bainan nas. Si God. Hmm, kau masdar. apa ini? Maful, ya, mobil tersebut di, dihentikan di depan toko. Ya maful, Ustaz, ya. Maful. Kalau yang nomor sembilan fa'il ya. Tapi ter yang terakhir ini afala yufilu misal ya'i ya, ya afala yufilu misalu ya'i misal ya'i. Tadi misal wawi itu ya bukan mahmus di yang pada buku diganti dengan mahmusnya karena mahmus nanti ada tersendiri dia di bagian akhir ini ya. Tapi insyaallah setelah ujian aja sekarang kita misal ya'i. Misal ya'i ini ya. Aiqana. Ianya di sini adalah fa'il. Nah, ini dia huruf asalnya huruf aslinya huruf asalnya ya qaf nun. huruf ya. Maka dia misal. Misal ya i tadi misal waw i waw i, ya. Baik, aiqana aiqana yuqinu iqanan muqanan muqinun muqanun Ayqin. la tuqin muqanun muqanun tu'azannya dia tidak ada beda dengan yang uh, uh, misal wawi tadi ya yeah. lihat mauzunnya aisara <tuh> aiqana yusiru yuqinu isaran iqanan musaran muqanan musirun muqinun musa musarun muq qanun Aisir aikin, la tusir, la tu musarun, musarun, muqanun, muqanun. Tapi, selesaikan ini. Aina, coba balik ke si Niko tadi. Aina, Niko, Niko. Hai ah, Niko. Bye bye Niko. Ainaa. Ainaa, Ainaa apa? Hmm. tasrifkan, sesuai dengan wazan Aiqona. Hmm. ina'an mah enggak putus-putus suara antum. Baik. Mun na'un, mun na'un untuk Arik. Arik, Arik Ahmad. Arik Ahmad. Arik Arik Ahmad. Ya, baik, barakallah. Ya. Eh. Uh, sekarang kita cukupi sambil di sini nanti kita lanjutkan di Mahmus yang terakhir dari Af'al Yufiru al Mahmus nanti kita lanjutkan setelah ujian BTS. Sekarang kita ke materi untuk materi apa? Eh uh, ujian praktiknya. Oke. Okay. Sebentar ya. Nah, Nampak di layar? Nampak di layar enggak? Tulisan tulisan tangan. Ya. Nah di Ya. Nah di situ ada Wakalla. Hmm. wa kallamallahu Musa takliman ya kemudian nomor 2 qatiluhum yu'adzibuhum yu'adzibuhumullahu bi aidikum kemudian wa anzalna minal muksirati ma'an fajjaja kemudian rabbana wa'ad itu huruf dal ini ya dal sama atasnya sukun wa adkhilhum jannati adanin allati wa'attahum ya itu empat itu dalam kalimat tersebut itu dari ayat Al-Qur'an semua antum cari yang wazan-wazan fi'il mazid sulati mazid yang sudah kita pelajari apakah fa'ala ataukah af'ala ataukah fa'ala ya ataukah af'ala cari di situ kemudian antum, tentukan sigotnya tasrifkan ya misalnya dalam wakal lama allahumu sata mana 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 yang ada situ apa kata yang dia nggak nggak usah garis bawah ini cuma cari mana yang dia ada mengikuti wazan yang sudah kita pelajari ya yang sudah kita pelajari di semester ini ya dari mulai faala yufailu faala yufailu afala yufilu cari. Kemudian tentukan sigotnya. Misalnya sigotnya misalnya dapat masdar. Kemudian tasrif tasrifkan dari madinya. Cari madinya dulu, ya. Kemudian begitu juga dengan qatiluhum ini. Mana? Dari qatiluhum yu'adzabuhum yu'adzibuhumullahu biaidikum. Nah, ini mana yang fiil yang sulasi mazid yang ada di wazan sulasi mazid itu ya, yang biharfin. Kemudian juga dengan ini, wa anzalna ya dan seterusnya itu aja ya nggak banyak cuma antum cari sigotnya uh, dalam kalimat ini mana dia sigot yang sesuai dengan wazan fiil tulisin masjid yang sudah kita pelajari tentukan sigotnya lalu tasrifkan dengan tasrifan seperti biasa paham ada yang mau ditanyakan paham antum terakhir hari Minggu. Minggu. Soalnya enggak eh, usah lah, enggak usah dibuat. Ya langsung tentukan ini misalnya wakal ma Musa taklim misalnya si misalnya tuh dapat misalnya contohnya ya Musa. Nah, Musa itu apa? Sigotnya. Ya, baru terus tasrifkan. Sudah tentukan sigotnya, sigot yang tadi cari madinya tasrifkan hasilkan sampai isim zaman makannya. Paham? Hah? Hah? Siapa itu yang putus-putus tadi? Hah? Gimana? Halo? Ya, terakhir hari hari apa tadi Ustaz bilang? Hari Minggu, hari Ahad. Ya. Dengar semua ini? Bisa dengar semua? Ah, ya. itu uh, tadi udah di share di apa? Belum ya? Di grup kelas sudah di share apanya? Belum. Soal. Ya, nanti Ustaz minta Ustaz apa? Ustaz Ustaz Imam dimerserkan soalnya. Ya. Tapi antum perintah soalnya antum ingat aja ya tentukan sigot dari kalimat-kalimat yang ada itu yang yang satu dua tiga empat kemudian sudah dapat sigotnya cari matinya baru tasrifkan paham ya bisa dipahami ada yang mau ditanyakan ah, soalnya usaimin baru masuk paham dah bisa ya nggak ada yang ditanya ini nggak ada kalau ada kita akhiri ya. Kalau nggak ada kita akhirin. Ya. Jadi Ustaz harapkan dikerjakan segera jangan ditunda-tunda ya. Jangan ditunda-tunda nanti belum lagi untuk ujian apa? Ujian ujian tulisnya lagi. Ketika antum ada waktu langsung kerjakan. Tapi itu saja. Nanti insya Allah soalnya di share ulang Ustaz uh, saya sudah minta untuk diserulang di grup kelas. Barakallahu fiikum subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atuubu ilaik assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.